Halo, ketemu lagi sama Mr. Oni di Marine and Coastal Landform. Oke. Nah, Michelle bikinin kalian ini juga seperti yang kemarin. Jadi nanti ini juga saya masukin juga kalian bisa baca di sini, bisa juga lihat di sini. Jadi yang pertama kita akan lihat proses pembentukan cliff and wave cut platform. Jadi ini dua benda yang sebenarnya emang fungsinya mirip ya. Nah, oke. Sebenarnya apa yang terjadi? Di topnya ini ada weathering. Weathering itu apa sih? Pelapukan. Pelapukan itu apa? Jadi ada batunya yang akan makin lama makin rapuh karena weather. Gitu ya, nanti weathering sendiri nanti di LAS. Nah, sementara di daerah sini ini ada destructive wave di antara high watermark and low watermark. Ini apa sih? Ini tempat kalau tide-nya lagi high itu bisa nyampe kemana airnya. Nah, kalau ini kalau low tide dia cuma reach mana waternya. Nah, ini tempat terjadinya gelombang, terutama yang disebut destructive wave. Karena yang ini memang mostly erosion. Nah, karena ini di gempur wave terus, lama-lama dia crack. Nah, kalau sudah crack, hydraulic action bisa terjadi. Jadi di sini hydraulic action erosionnya happen. Enlarge the crack. And creating notch, dan ini lama-lama jadi bolong. Jadi tahap kedua dia itu udah bolong ininya, bolong begini. Nah, ini adalah notch dan notch itu nama lainnya dan kayak cekungan atau overhanging, hanging ya. Nah, terus ini kan masih ada air, dia terus-terusan digempur. Nah, kan ada lama-lama notch-nya makin increase, ini akhirnya crack. And apalagi ini kan di weather, makin lemah, and collapse. Berarti kalau collapse ada batuan dong yang tersisa. Ya kan? Nah, batuan ini dilempar juga, jadi akan terjadi abrasion di sini. Plus juga waktu dia backwash, jadi kan swash-nya bawa abrasion. Waktu dia backwash ke sini, ya, batu-batu tadi itu dibawa terus ditumpukin di sini, didipus di sini, ya. Jadi di sini ada deposition plus ini kan tadi makin lebar karena ada notch tadi kan. Nah, ini yang membentuk yang disebut sebagai wave cap platform. Jadi wave cap platform itu adalah sisa-sisa batuan ya, jadi kayak dataran luas yang berasal dari sisa-sisa si notch yang collapse tadi, si cliff yang collapse tadi, plus memang karena dia si cliffnya retreat ke belakang terus-terusan. Nah, ini akan repeat lagi ya, jadi yang tadi udah rontok tadi ini akan bolong lagi ya, terus dia akan mundur makin lama makin belakang, jadi ada retreats di sini ya, overhanging, collapse, and the stones carry by backwards and enlarge mana tadi wave cut platform. Ya, selain itu juga karena retreat-nya. And this process continue creating steeper cliff and more wavelength. Begitu prosesnya. Kita ke B and headland.
ya sebenarnya Behan Headland dulu baru bisa ke cave. Nah, kenapa? Karena headland itu yang nantinya akan di roots jadi cave, arc, stems, dan stumps itu kan. Nah, jadi yang terjadi apa? Sebenarnya di pesisir pantai, di coast itu nggak selalu semuanya keras. Ada yang keras, ada yang lebih lunak. Terutama kalau dia terbentuk dari koral, itu lebih keras. Ya, hard rock itu biasanya terbuat dari limestone, bisa, dari chalk bisa. Nah, ini semuanya material yang ada di si koral, ya, porifera. Itu hewan. Nah, kalau soft rock ini biasanya apa sih? Soft rocknya biasanya clay atau sand. Nah, kan lumayan lunak. Nah, yang terjadi adalah yang pertama, destructive wave akan hit. Ya, sebenarnya hitnya sama kuat ke semuanya. Tapi yang soft kan lebih gampang ke erode. Jadi, ini lebih gampang hancur. Sehingga akan menyebabkan si yang hardnya itu masih okay lah. Nah, tapi si softnya itu jadinya kayak retak gitulah. Jadi kayak ke sapu, kena backwash. Ya, jadi kan ini si destructive wave-nya. Nah, terus waktu di backwash dia ke erode lebih, ya. Erode more in soft rock and create like them. Jadi kayak ada cekungan. Nah, ini cekungan ini yang disebut bay. Sedangkan yang relatif resistant atau relatif keras ini resistant rock. Ini akan menghasilkan headland. Nah, kalau ada cekungan, kekuatan wave-nya nggak akan sekuat kalau dia nggak ada cekungan gitu ya. Jadi si wave-nya ini lebih kuat yang pukul si headland-nya. Kenapa? Karena dia kalau ada cekungan, kalau kita lihat di PowerPoint-nya sebelumnya, apa yang dibilang? Deposition is likely occur when water enter an area of shallow water or shelter area. Nah, di situ ada shelter area. Artinya apa? Dia akan terjadi refraction nih sebenarnya yang terjadi. Jadi dia, ini pukul kenceng-kenceng tapi dia kena kerasnya ini dia kayak kepantul ke kiri dan ke kanan. Itu yang terjadi, refraction terjadi. Ya, jadi si wave-nya waktu pukul sini, ya, dia pukul, putsch, dia kena kerasnya dia kepantul ke sini. Nah, waktu dia kepantul ini refraction nggak sekuat yang awal. Nah, kalau nggak sekuat yang awal, dia lebih jadi constructive wave. Artinya apa? Dia punya backwash itu nggak sekuat awalnya. Tapi dia lebih kuat di swashnya. Jadi lama-lama apa yang terjadi? Di sini akan terbentuk deposition. Ya, jadi di cekungannya, di B-nya akan terbentuk deposition. This one will be form beach. Ya, jadi ada beach, ada pantai di situ. Ya, jadi karena dia di reflex, dia jadi constructive wave. Lebih, apa itu namanya, lebih pelan. Gitu ya. Lebih kekuatan energinya nggak segede awalnya. Jadi bisa terjadi deposition dan membuat menghasilkan beach. Nah, si headlandnya ini nanti terus-terusan di destructive wave, tapi ada refraction, refractionnya bisa bolongin sininya. Nah, waktu dia bolongin sininya, ini itu yang membentuk jadi ada cave, terus jadi ada arc kalau ini bolongannya ketemu. Dan seterusnya. Arc. Terus stock. And stumps. Ini bisa terjadi di satu wilayah. Jadi sebenarnya arah wave-nya ke sini. Ini adalah arah predominant wave-nya. Destructive wave-nya. Nah, tapi si destructive wave-nya ini dibelokin. Ya, jadi ada refraction, dia dibelokin ke dua arah. Kenapa bisa terjadi refraction? Karena biasanya dekat
cliff itu dia lebih shallow waternya, ya. Jadi di situ lebih shallow, sehingga ini yang akan terjadi. Ini adalah wave refraction. Apa itu wave refraction? Wave refraction itu adalah energi wave-nya itu kalau di daerah yang ada headland-nya, ada cliff-nya, dia di-convert, dikumpulin, tapi di saat yang bersamaan dia juga dibelokin, diverging. Ya. Jadi dia dibelokin ke sekelilingnya sehingga nanti ada wave yang akan gempur sisi kiri kanannya si cliff-nya. Ya, ini destruktifnya, ini gempur sisi kanan kirinya dan kadang membentuk beach juga di sebelahnya karena si refraction-nya nggak akan sekuat si destructive wave yang aslinya. Gitu ya. Nah, terus apa yang akan terjadi? Nah, ini si wave yang di-refract ini, jadi ini refractive wave sebenarnya. Ini akan kan gempur terus-terusan, lama-lama akan menghasilkan crack. Ya, jadi kayak ada retak. Nah, kalau udah ada crack, yang bahagia hydraulic action. Cause hydraulic action to work. Sebenarnya bukan karena cracknya sih, tapi lebih karena si crack ini suspects to hydraulic action. Karena water, water kan pasti bergerak masuk. Nah, lama-lama dia akan terus-terusan digempur, kadang dia akan bikin retak ke atas. Kalau retaknya ke atas banget, ini bisa menghasilkan blowhole. Apa itu blowhole? Kalau ada air pasang, dia akan naik ke isi air, terus nyembur. Brrr. Nah, ini bisa. Tapi sebenarnya kan kamu memang nggak belajar blowhole. Ya. Nah, terus apa yang akan terjadi berikutnya? Nah, retaknya itu makin lama akan makin lebar. Ya, kan retaknya makin lama makin lebar. Nah, ini akan menghasilkan cave. Cave itu gua, gitu ya. Ini enlarge atau widen crack, creating cave. Selain hydraulic action, ini juga bisa abrasion dan corrosion. Kalau corrosion dibantu angin, ya. Nah, terus apa yang terjadi? Kan ini refraction-nya kedua arah. Di belakang sono, ya, itu juga retak, juga membentuk cave. Ya, jadi di belakang sini, ini juga bentuk cave. Lama-lama, ini kan retak-retak-retak makin dalam, makin dalam, makin dalam, akhirnya ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, itu membentuk yang namanya arc. Nah, ini udah ketemu nih. Depan belakang ketemu. Namanya arc. Ya. If both sides cave is form, are form, karena ada dua ya. It can be joined into arc. Saya geser ke kan terjadi. Kalau dia arc-nya sudah kebentuk, biasanya dia kan akan makin lama makin lebar, makin lebar, makin lebar. Ya, arc-nya makin lebar. Akhirnya apa yang akan terjadi? Keluar banget ini arc-nya tadi. Ini terus terjadi yang namanya erosion. Erosionnya di mana sebenarnya? Erosionnya di kakinya arc. Si refraction wave tadi itu masih terus gempur sininya. Nah, lagi akhirnya makin lebar nih. Widening the arc. Ya, habis itu apa yang terjadi? Makin lebar ininya nggak kuat. Jadi topnya top lagi. Akhirnya crack. Nah, dibiarin terus-terus, lama-lama collapse. Headland above the arc no longer able, no longer supported. So it's crack and collapse. Hancur dong, ya.
Nah, setelah hancur, apa yang akan terjadi? Ini yang akan terjadi. Jadi tadi yang udah collapse tadi, ini kan tadi previousnya adalah sebuah arc. Ini kepisah. Jadi ini tadinya ada bagian nih di sini nih. Nah, ini udah kepisah jadi dua barang. Barang sisanya ini namanya stacks. Ya, kalau satu ya nggak pakai S. Nah, si stacknya ini diserang wave, destructive wave-nya kan dari sini. Ya kan? Tadi kan kita udah bilang ini arahnya si wave-nya di sini aslinya. Cuma dia kebelok ke refract ke kiri kanan. Nah, karena dia diserang destructive wave terus-terusan, lama-lama dia akan kalau di sini wave-nya kan dari bawah pasti. Dia akan membentuk notch sama mirip kayak yang di cliff. Ya, creating notch. Lama-lama apa yang terjadi? Di knock 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 terus, dia makin lama makin lebar, makin rapuh, akhirnya ini collapse. Ya. Destructive wave. Hit the stack. Creating knock. And make the stack collapse. Kalau sudah collapse, ya tadinya ini stack, saya perpanjang stack yang collapse tadi, stack previousnya begini, terus dia collapse, collapse. Nah ini sisanya namanya stump. Nah stump ini batu karang yang bahaya nih sebenarnya. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan waktu high mark. Ya, jadi high water mark dia nggak kelihatan. Dia ketutupan. Tapi kalau low water mark, dia kelihatan. Ini yang bahaya sih. Karena bisa bikin kapal karam kalau kegores di atasnya. Begitu. Jadi itu ceritanya. Oke, yang ini tadi sebenarnya disebutnya erosional ram home. Karena apa? Karena terbentuknya dari destructive wave, terutama gitu ya, cliff, wave cut, cave arch by headland, dan sebagainya itu erosional rainfall. Nah, kalau yang satu lagi itu related banget sama longshore drift, itu disebutnya depositional landform, alias apa? Dia sangat tergantung dengan yang namanya deposition. Ya, jadi yang paling bekerja di sini deposisi longshore drift. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena ini wave-nya adalah yang bentuknya destructive wave. Jadi yang di sini yang terjadi adalah ini destructive wave. Constructive wave. Ya, jadi di sini ini akan terjadi constructive wave. Di mana si wave-nya itu akan ada swash, swash-nya lebih kuat. Jadi dia bawa material dari laut, seret, taruh, terus dia balikin. Tapi balikinnya nggak terlalu kuat. Sebelum dia dibalikin, dia udah ketarik lagi. Ya, swash lagi. Tarik lagi, backwash lagi, swash lagi. Akhirnya dia akan ke drift ke sebelah sono. Ya, ini arah wind-nya, arah wave-nya. Ini arah longshore drift-nya. Jadi kalau saya gambarin merah, ini arah longshore drift-nya. Sehingga di sini terjadi more erosion, di sini more deposition. Jadi kalau bentuk pantainya lama-lama bagaimana? Dia lama-lama begini, shred. Jadi kayak lebih tebal di satu sisi. Ya, di sini banyaknya sand and single. Singles itu apa? Singles itu batuan, tapi biasanya batuannya di belakang. Kenapa batuannya di belakang? Karena yang di sini ini akan hancur lagi. Karena apa? Batunya akan saling tumbuk-tumbuk melalui attrition. Ya, jadi ini akan nanti akan ada terjadi attrition juga. Makanya di sini mostly sand. Di singlenya biasanya di belakang. Gitu. Nah, kalau dia diterusin, tergantung arahnya, nanti bisa terjadi yang namanya speed. Jadi kita pindah ke sini. Tadi kalau ini shoreline-nya,
Nah, ini biasanya terjadi di area yang dibatasin oleh dua headland. Ini headland, ini dua-duanya kan ini headland nih. Ini headland. Nah, ini ada bay, ya, tadi. Nah, kalau longshore driftnya, ya, jadi ada longshore drift ke sini. Ini arah longshore driftnya. Gimana longshore drift ya tadi ya? Berarti ini arah wave-nya begini. Ini wind direction. Terus ini wave-nya. Jadi wave-nya akan terjadinya begini. Backwash dan seterusnya. Akhirnya pantainya di sini akan membentuk begini nih. Nah, lama-lama dia akan dipush di sini. Ya, ini yang disebut sebagai speed. Nah, kenapa speed itu curve? Karena wave-nya biarpun dia adalah construction wave, constructive wave, dia masih bisa refract juga. Nah, ini ada refraction of wave. Ya. Make speed curving. Nah, kalau dia dibiarkan, nah, ininya lama-lama kan dia akan numpuk, 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 numpuk. Nah, ini lama-lama nutup. Nah, kalau dia sudah menutup seperti ini disebutnya bars. Bukan speed lagi, tapi bars. Nah, danau di dalamnya, ini danau air asin disebutnya lagun. Ya, bars itu kayak tanah yang nutupnya. Ya, ini create from speed. Created from speed. Terus, apa yang terjadi setelah itu? Dia juga bisa menghasilkan yang lain, selain lagun. Nah, lagun ini kadang juga ketemu sama ada river di sini. Ya. Nah, rivernya itu deposit, deposit, akhirnya dia akan jadi makin lama makin dangkal lagunnya. Dan akhirnya akan mengcreate yang disebut dengan salt marsh. Salt marsh itu apa sih sebenarnya? Kayak padang garam. Jadi dia karena dangkal, dia gampang banget kena matahari. Terus ini matahari gitu ya. Dia akan menguap, evaporation gitu ya, dari si lagunnya. Lama-lama tinggal garamnya doang. Itu yang disebut dengan salt marsh. Dan tapi kadang ada tanamannya di situ dikit. Tanamannya tentu yang tahan garam dan tahan kekeringan. Namanya antara lain ini, marum crash. Nah, si speed maupun si bars ini bisa dikuatin oleh sand dunes. Nah, sand dunes itu apa sih? Sand dunes itu adalah tumpukan pasir. Kenapa bisa ada tumpukan pasir? Ini biasanya bantuan dari wind dan juga wave, tapi mostly wind. Jadi wind menerbangkan angin, correction, sorry, deposition ya, bukan correction. Kalau correction itu lebih kayak erosi, ya. Jadi deposition by wind. Nah, terus nanti dia ditanami, ditumbuhin oleh si marum grass. Nah, marum grassnya ini akan strengthen the dune. Ya, jadi kayak begitu. Nah, lama-lama ininya jadi tanah baru yang kuat. Bahkan yang di video yang kalian tonton kan itu ada yang suburban areanya di Tombolus. Nah, kalau Tombolus gimana? Nah, ini misalnya si mainland. Ini ada island di depannya. Nah, karena si wave yang konstruktif tadi, dia ini arah longshore driftnya. Dia akan tumpukin, makin lama dia akan numpuk ke sini, membentuk speed. Nah, speednya itu makin lama makin tebal, dan akhirnya membentuk tombolo. Tombolo itu sebenarnya speed yang memanjang dari mainland ke East Island. Ya, itu tombolo. Ya, jadi bisa juga. Nah, ini terus dikuatin pakai marum sand dunes dan marum grass, akhirnya bisa dibangunin kota deh. Jadi ya, sebenarnya kurang lebih itu aja sih. Ya, kamu nanti bisa lihat juga di sini.
Ya, kenapa beach biasanya depannya pasir? Karena dia ada attraction. Ya, jadi tetap ada erosion juga sebenarnya. Ya, sand dune sendiri gimana pembentukannya? Ya, sebenarnya dia cuma diterbangin angin. Terus didepus di situ. Karena apa? Karena biasanya dia itu cekungan sehingga anginnya juga nabrak. Terus transportnya dilepas. Lama-lama dia bikin kayak tumpukan. Dunes itu sebenarnya tumpukan yang diperkuat oleh merem grass atau oleh tanaman lain. Nah, sand dune ini apakah cuma ada di pantai? Enggak juga. Di gunung api biasanya juga ada. Nah, kayak begitu.